Ultima Games Indonesia. Di sini kali ini kita bakalan narusin lagi yaitu main game Omega Crafter-nya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke ya teman-teman, jika kalian suka dengan game survival, open world, RPG, dan yang lain-lain, mohon untuk subscribe, like, dan komennya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ini main Omega Crafter-nya, dimana kemarin kita sudah melawan boss ya teman-teman. Boss pertama kita ya, udah summon ya, summon boss pertama kita, dan sekarang kita bakalan lanjutin lagi permainannya atau gamenya ya teman-teman. Oke, di mana kita di sini sudah mendapatkan yaitu core kristal, 3 buah core kristal dan juga sebuah disket ya kemarin. Oke, nah, ini dia mendapatkan semuanya, cukup lumayan. Dan ini core kristal ini kita mau bangun apa lagi? Kita saksikan di sini ada data analis ya teman-teman ya. Data analis ini bisa menganalisa semua item-item yang ada. Oke, kita taruh di dalam rumah aja ya teman-teman ya, karena dari dalam rumah ini masih sepi ya, kasihan rumah kita sepi ya. Kayaknya sih gini aja ya. Oke mantap, sudah dibikin saudara-saudara. Ini dia, kita saksikan dalamnya seperti ini. Analis apa kita mau menganalisa, apa kita belum tahu ya, kita bakal menganalisa yang ini aja nih. Ya ampun, ini dia kerja sendiri loh. Kasihan banget dia penebang kayu sendiri ya. Nanti kita bikinin lagi, kita summon lagi deh, ini kan ada 24 ya. Kasihan dah, kasihan dia seorang diri. Kita summon lagi yaitu yang ini aja ya. Mana dia? Oke, ini dia. Kemudian kita kasih nama yaitu pohon dua ya. Ya ampun, namanya pohon dua. Yang mau kasih nama silakan teman-teman ya. Ya ampun, iya. Yang timnya hijau aja ya kan, ada daunnya. Oke, kita seperti biasa fieldnya itu yang ini ya, field nomor 4 aja. Oke, kemudian bibit. Oke, kemudian kayunya, satuin aja kayunya ke situ. Kita pencet oke dan kita langsung kerja. Oke. Dan dia bakalan bekerja dengan baik dan benar ya teman-teman ya. Nah, itu dia. Oh ya, kita sekarang mau itu ya, analisis ya teman-temannya. Oke, sebelumnya itu si Oyen kita bakalan mining ore, karena tugas kita sekarang adalah mining ore ya teman-temannya. Oke. Nanti tenang, sabar. Kita bakalan mining. Nah, di sini kita bakalan pencet, di sini kita analis kayu dulu aja. 30 jebret, langsung level 2 naik. Apaan itu? Dapat vortex teman-teman. Apaan itu vortex? Ada blast furnace. Oke, mantap. Oh, ini kebuka, ada mining. Oh, mining. Oh my god, ada mining ya. Oke, ini terbuka semua teman-teman tuh. Kalau levelnya up ya, firewood juga ada. Oh my god. Dari sini makanan kita sudah ini ya, sudah mulai matang. Ya, oh, udah ya. Oke, sudah, dan kita sekarang bikin lagi deh kayaknya. Ya kan, supaya lebih banyak. Oh, ini dia vortex teman-teman ya. Ada vortex. Nice. Oh, ada miner dan juga ada blast furnace. Oke. Kayaknya sih mantep aja gitu ya kan. Kita bikin ini aja dulu, blast furnace. Furnace pembakaran jiwa teman-teman, pembakaran jiwa kita bikin ya. Ya, kita perlu kayu lagi. Tunggu sebentar, kita bikin pondasinya terlebih dahulu atau tempatnya ya. Kita butuh 30 kayu lagi. Nah, biarkan mereka ya, biarkan saja mereka. Pembakaran jiwa kita taruh di sini aja kali ya, di
bagian pinggir-pinggirnya aja kali ya, jadi supaya nggak jauh juga sih gitu ya kan, supaya lebih dekat-dekat gitu kan pembakaran jiwa. Jangan ini kebakar nggak ya? Maksudnya ini kebakar nggak gitu? Kalau misalkan kebakar, waduh bahaya sih. Atau pinggir-pinggir boleh deh, pinggir-pinggir juga ya. Oke dah, pinggir-pinggir aja kali ya. Enggak, furnace-nya segede apa maksudnya gitu ya kan. Oke udah. Nah, di depan sini aja kali ya, supaya lebih maknyus, atau di sini. Entahlah, ya ampun, gua bingung. Sekarang kita lihat di sini, mana sih tadi. Nah, ini dia. Butuhnya apa, copper ore sama spoon. Ya ampun, benar-benar kita harus mining, teman-teman. Benar-benar kita harus mining. Oke, kita harus yaitu mencari copper. Copper itu apa sih? Copper ore ya. Copper ore itu tunggu, panah asmara kita. Panah asmara kita sudah habis, senang. Kayunya masih habis. Ya ampun, kayunya habis. Kayunya habis, teman-teman. Mohon maaf nih. Ya, karena kan ini buat bikin ini, nah, jadi gitu, buat bikin panah, ya, ini batu juga, ini juga. Kayak ini malam, jadi nanti besok aja ya. Yuk kita bobo dulu. Good morning, selamat pagi. Bagi acara lain yang kita dapatkan, sekarang kita bakal mencari copper ore di mana itu ada rajanya ya kan. Kemarin ini di sini kita bakal ke tempat yang kuning, teman-teman. Yuk, let's go to the go. Oke ya teman-teman, kita di sini sambil ngambil batu ya teman-teman ya. Jadi kita sambil mining batu di jalan-jalan. Tugas kita sekarang agendanya itu mining batu ya teman-teman. Jadi mengumpulkan batu sebanyak mungkin. Oh my god, no. Dan si Oyen OP banget, Oyen. Sekali pukul 32 teman-teman. Sedangkan kita ya ampun, 8 damage-nya dia, 27 28 tuh sampai 32 ya si Oyen. OP sekali teman-teman ya. Jadi kita mencari bantu-bantuan buat bikin furnace. Ada serigala berbulu lomba. Oh my god, no. Jadi sini kita masih mencari-cari yaitu keberadaan yang kuning-kuning itu ya, daerah kuning ya. Oke, ampun dah, ada babi hutan juga. Ayo Oyen, dia diam aja. Oyen, nah 30 cuk dia, ampun dah. Oke, makin cepat ya kalau 30 gitu kan. Mantul. Oke, kita lihat mapnya. Oke, di situ ada apa teman-teman di tengah-tengah tuh? Ya ampun, ada orang-orang di situ tengah-tengah. Ntar deh. Oh, kayaknya ini dungeon lagi deh. Belum di daerah sini kak? Oh ya belum ya. Belum terjamah sama kita ya. Oh, ada parah jamur mania lagi. Mantap. Kita hancurkan saja ya. Karena mereka menjaga perti. Aduh, kita belum makan lagi. Ah, jamur mania. Oh, ada serigala berbulu domba juga ya. Habis kalian sama si Oyen. Jadi ini dia, lumayan dan lumayan. Oh, tenang aja, kita bisa fast travel ya teman-teman sekarang dengan cara yaitu B, tekan B ya. Dan tadi yang ini nih vortex ya, cuman butuh 5 biji ya, kita bisa fast travel ke rumah kita langsung. Jadi kalau malam-malam kita langsung pulang aja karena gelap sekali gitu ya teman-teman ya. Oke, sini. Oh, batunya banyak teman-teman di sini. Yo, mining dulu teman-teman ya kan. Oyen, mana sih Oyen? Oke. Kita makan dulu teman-teman. Kita makan dulu. Oke, si Oyen udah ngancurin aja tuh. Oh, tuh batunya banyak Oyen. Ayo hancurin satu-satu. 32 aja ya kan. Oke, ayo sini. Yang ini. Wow, datang rombongan saudara serigala berbulu domba. Oh, mantap Oyen, keren. Oke, ini batu-batunya Oyen nih. Oyen nih batunya lagi Oyen. Ayo,
Oh ya, kita bisa summon lagi ya, summon bos yang sama ya, di tempat yang sama dengan istilahnya item requestan yang sama ya. Seperti kemarin kita bisa summoning jutsu beberapa kali juga ya kan. Ya lumayan lah buat istilahnya farming ya, farming bos ya. Ya farming bos ya. Nah ini ada item lagi, lumayan. Fragmentnya dapat 13, jadi kita bisa kabur kapanpun kita mau. Teleport ya. Iya, teleport ke rumah kita. Nah, batunya mana tadi? Banyak ya. Batunya jauh-jauh sekarang. Ini ada lagi nih. Ayo, Oyen sini, Oyen. Oyen nih, batu Oyen. Ini ada peti juga tuh, Oyen tuh. Peti harta karunnya. Oke, mantap. Ini ada peti harta karun. Peti bukan sembarang peti. Dalamnya kayak ginian semua. Ampun dah. Nih, Oyen nih, ayo sini. Hancurkan batu. Oyen mulai semangat lagi ya, karena dia bisa ngecurin batu ya dengan mudah. Ya ampun, dan ada harta karun lagi tuh. Ini dulu dah, batu dulu. Oyen, ayo Oyen, semangat dong. Nah, ini Oyen nih lagi. Dibantu dengan Oyen lah, cepet. Oh ya kan, dapat XP-nya juga lumayan. Oke, lumayan. Ayo Oyen, kita cari batu lagi. Oyen mencari batu, mining batu bersama Oyen. Mining batu bersama Oyen. Oyen, ini dia malah bengong. Kata si Oyen, lu nyanyi apa sih? Katanya gitu, nggak enak banget gitu. Nyanyi mining Oyen. Oyen, sini, ayo. Bersama Oyen mining batu. Nah ini lagi nih Oyen, ayo 30 cuy, 31 gila. Udah level up kah? Ya udah terkumpul berapa? Oh bisa nih damage kita tambah saudara-saudara ya kan. Kalau kita sih ininya nih stamina ya, stamina juga perlu dan darah juga perlu sih ya kan. Tapi nggak bisa, nggak bisa, udah habis level ya. Ya ampun, ayo kok belum kebuka ya. Lumayan ada batu. Oke, dia mining sendiri sekarang ya, udah pinter Oyen ya. Ayo lagi Oyen, lagi sah. 35 cu, 37 sekarang dia naik 2 ini ya, 2 damage nih Oyen nih. Ayo batu tuh, mantap Oyen. Ada dungeon nih Oyen nih, gimana nih? Coba kita ini dulu, masuk dulu ini yang udah apa yang belum gitu ya. Kalau yang udah sih is okay sih, nggak apa-apa ya. Wow, ada wop, ya, ada serigala dan juga ada mushroom. Kenapa dia muter-muter serigalanya? Makan lagi. Oke, ayo Oyen, sini Oyen. Ini belum ternyata ini. 16 aja ya damage kita. Oke, lumayan. Kita menghancurkan summon-nya ya. Kemudian ada limestone seperti biasa ya. Harta karun berlimpah di sini. Oh ya, ini kita ada 4 lagi ya. Yang digembok itu loh, inventory kita digembok gitu. Oke, kita santai aja ya mainnya. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini belum terjamah ya ampun. Dan kita mau ke tempat yang kuning-kuning itu. Oke, jadi di situ juga ada dungeon-nya lagi, teman-teman. Ya, di sini ternyata banyak dungeon ya. Ini ada serigala berbulu lebat. Ayah, serigala putih. Lumayan ya, dapat tulang-tulangnya ya. Tulangnya juga berguna ya, buat kita crafting nantinya ya. Ini ada chest lagi, dapat batu dan juga paragraf ya. Dan sini ada batu. Oh iya, di sini banyak batu. Oh iya, ayo Oyen, semangat Oyen. Kita mining batu bersama.
sama Oyen. Ayo Oyen, mana sih? Nah. Kelima, saudara-saudara. Oh, oke, okay. dua kali pukul ya bagi Oyen. Bagi Oyen mining itu mudah, saudara-saudara. Oh my. Lagi nih, lagi Oyen lagi. Ada banyak tuh, ada 3 batu ya. Ada 3 batu, Oyen. Gua jaga-jaga takutnya ada monster lain. Oh. Ternyata benar ya, ada monster lain ternyata di sini ya. Bentar deh. Ayo sini Oyen deh. Nah, terus. Oke. Okay. Batu segede gitu hancur dengan 2 kali hit ya. Bagi Oyen dengan mudah, saudara-saudara. Oh my god, ada jamur nyasar di situ ya. Sini kau. Ah, enggak kerasa. Kan udah enggak kerasa karena kita punya armor ya. Ayo Oyen. Oyen ngancurin apa di situ? Oh batu, oh ada batu juga di sini ternyata. Oyen ngancurin batu di sini teman-teman. Ini udah masuk ke daerah kuning-kuning ya. Ampun, dah kuning-kuning. Oh yang tadi mana sih? Gua lupa mau nyamperin yang itu. Mana tadi ya? Gua begitu orang ya lupaan. Ada di tengah-tengah tadi. Ada di tengah-tengah tapi sekarang nggak ada. Mana sih? Mana teman-teman? Tadi gua lupa mau ke sono. Kan tadi kan ada di tengah-tengah danau gitu maksudnya. Ada di tengah-tengah danau, ada monsternya gitu. Di daerah mana sih? Coba yuk kita ini dulu. Kita cari lagi maksudnya. Ini banyak sekali monsternya teman-teman di sini. Ini juga batu juga nih. Ayo Oyen nih. Oyen, dia diam aja. Ayo. Nah, oh ternyata di sini teman-teman nih tempatnya. Nah, tuh dia ada di sini teman-teman tempatnya. Ya, ayo Oyen. Gua nggak mau kalau nggak sama Oyen. Kesiapan panah, panah kita dapat 40. Tembak. Oke, dua-dua damage kita. Oyen, tembak Oyen. Oke, tombak kilong saudara-saudara kita saksikan. Oke, mantap. Dadah sayonara, tombak kilong dapat. Oke, dapat fragment ya, fragment. Dapat 4 biji sayonara. Oke, rajanya kayaknya itu. Raja ya. Mudah ya saudara-saudara. Oh, ini ada bibit. Dan tanaman bibit teman-teman, ambil aja ya kan. Ambil aja. Apa sih cabang? Oh, ini cabang. Cabang itu apa teman-teman? Bahasa Indonesianya nggak ngerti gua. Oke, dapat ini dan dapat itu. Oke, mantap. Oke. Sekarang kita bertualang lagi mencari batu. Batu kita sudah mendapat berapa stack nih? Berapa stack maksud gua ya kan? 1 2 3 ya. 3 4 5 6 6 stack. 6 stack 15 biji. Kayaknya masih kurang. Kita perlu yang sangat banyak batunya gitu ya supaya level kita semakin tinggi juga gitu kan, pasti analisis juga ya kan. Ini ada batu lagi nih. Ayo Oyen, mana sih Oyen? Oyen, bantu aku, bantu saya, bantu aku, bantu saya. Oke, sini ada ini lagi nih. Udah ya dungeonnya. Oh udah semua, udah dungeonnya. Dekat tempat yang kuning-kuning, nyeperang lagi. Ya ampun. Oh ya, itu berburu apa sih namanya, deer ya, berburu rusa juga belum ya kita. Karena sambil lewat aja panahin aja yang ada gitu maksudnya ya kan. Eh ya, jangan lupa makan ya. Oke, apa ini? Oh, ada yang baru maksudnya. Musket dikebuk. Apa nih? Belum kita apa tadi? Gue pencet apa tadi? Ada kuning-kuning gitu. Ada musuh baru teman-teman. Hah, apaan? Dapat pisang dong. Pisangnya belum mematang. Oke, mantap. Turtle level up, nice. Ini daerah yang kuning-kuning teman-teman ya. Aneh-aneh sekali. Oke, ada seperti ada bangunan kerajaan gitu. Ada ular. No. King
kobra teman-teman. Wah, aduh, rajanya kobra ini. Dia mati. Dapat pang ya. Oke, mantap. Lanjut saudara-saudara. Itu nampaknya ada markas goblin ya. Sepertinya sih goblin sih tadi. Juga goblin ya tadi. Goblin bukan sih, gua kan sembarangan aja. Oh iya. Oh iya, banyak sini. Oh iya, tolong. Woi, banyak kan woi. Oh iya. Bagus, oh iya. Oke. Ada lagi dong. Apaan pakai bandring ya? Pakai selepetan dia. Oke, ada ini kura-kura juga. Waduh, waduh. Waduh. Pitan dong. Pitan dong. Makan. Bisa. Oyen, oke. Okay. Oke, untung ada Oyen gitu maksud gua ya kan. Di dalam Oyen ini apa? Carrot. Oh, dapat carrot. Oh, mining dia. Oke, okay, nice. Dapat apa itu? Copper ore. Nice. Oke, okay, nice, nice, nice. Oke, okay, geragas juga ya si Oyennya. Langsung gercep dia menemukan ore-ore ya. Mohon maaf nih, ya kan kita panen nih carrotnya ya kan. Mohon maaf nih. Oke, dan nah, di mana kita? Oke, di daerah situ. Kita darah kita nih masih berkurang. Eh, kita tadi level up teman-teman ya. Kita lihat di sini darahnya aja. Darahnya kita naikin juga sama si Oyen, yaitu tingkat kritikalnya ya. Oke, karena Oyen itu butuhnya yang power ya, power of the power. Dan ini ada ini nih, Oyen, batu Oyen. Kita harus mengambil ya. Looting batu apa 46 dong. Widih, miningnya keren juga 46 sekarang. Saudara-saudara, Oyen beraksi. Yo, mantap. Ini kok jadi hijau lagi sih, bukannya kuning. Ternyata salah jalan saya. Maksudnya yang kuning-kuning ini loh. Area yang kuning-kuning kan kita belum menjelajah gitu ya. Kita jelajah dengan yang kuning-kuning. Dari sini kita nyeprang teman-teman. Oke, ini sama aja kan yang kuning juga ya daerahnya ya. Mana ada King Cobra sama kura-kura dan sama goblin juga ya. Oh, itu ada lagi tuh sarangnya ya. Itu sarangnya kan. Endless Wheel. Namanya Endless Wheel ya. Nggak tahu juga sih. Tadi ada bacaannya tahu. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris saya. Maksudnya, aduh, stamina gua habis. Weh, ini yang kura-kura ya, sakit banget gitu maksudnya damage-nya. Mamam nih, keren. Jurus Jilong, saudara-saudara. Ha, keluarkan saja. Ayo, kura-kura, sini kau. Oh, dia juga punya Jilong. Aduh, udah mati sama si Oyen. Oyen, kamu OP. Oyen tuh, Oyen, ada or. Ada ini Cooper. Mantap si Oyen. Ini satu lagi dong. Oke, mantul. Ini apaan, teman-teman? Hah? Halo? Oke, ditutup. Kayaknya itu pintu ajaib deh. Pintu kemana saja, kah? Oke, kita lihat peta lagi. Oke, kita perdalam di daerah sini ya, teman-temannya. Karena kita mau nyari Cooper Ore lagi. Karena kalau Cooper Ore itu kita ambil atau kita mainin, maka dia nggak bakalan tumbuh lagi. Dia bakalan spawn lagi. Artinya satu tempat itu ya satu gigi gitu maksudnya. Dia bakalan nge-spawn lagi kalau kita udah ngambil gitu ya. Mana dia? Waduh. Lawan. Oyen lawan. Oyen dalam kesulitan. Lawan kura-kura juga. Aduh. Lawan Oyen. Ah, oke mantap. Ayo Oyen, kita dapat dagingnya juga sih lumayan. Level up lagi si Oyen. Nice Oyen. Nice. Oke, belum ya. Kita kumpulin aja dulu ya. Kita kumpulin aja dulu dan ini membutuhkan yaitu 6 ya, satu lagi berarti. Oke, biarkan aja, kumpulin aja dulu levelnya ya. Nanti kita bakalan ngambil gitu. Ui, ini gede banget batunya Oyen. Siap Oyen. Bisa dihancurin gak ini? Oyen, ayo. Ada yang ngambek. Ada yang ngambek teman-teman. Batu punya dia kali. Wah, King Cobra lagi saudara-saudara. Kayaknya beracun deh ini King Cobra. Mungkin beracun gitu. Kita belum makan lagi.
Ini sudah menampakkan jam berapa ya? Oh, ini ada di dalamnya, ada monsternya nih di dalam batu. Buset, dia keluar. Ngapain loh, kura-kura nih dia. Jadi kura-kura batu dia. Oh my god, no. Oke, sekarang kita menuju ke sono tuh. Kita menuju ke sono. Iya, benar. Dan kayaknya sih kalau misalkan udah berhasil gitu kan mendapatkan yang kita inginkan, kita pulang aja langsung bikin portal ya. Kita sudah mendapat fragment 50 biji. Gila, 50 biji enggak tuh. Mamam nih. Kabur sudah saudara. Bagus, Oyen. Kita dapat pisang loh dari dia, dari goblin-goblin ini. Ah, Oyen tolong. Wah, digebuk sama si Oyen. Mantap, mantap. Oke, keren sekali Oyen. Yen, eh ada peti. Ada dapat minuman, dapat apa? Cooper ore dan dapat 7. Nice, kita bisa pulang. Udah kah miningnya? Satu lagi. Oke, mantap. Ada lagi kah miningnya? Oke, kita dapat Cooper. Aduh, salah pencet. Dapat Cooper ore yaitu 23 ya. 23 dan juga bibit-bibit ya. Ada lagi kah di sini? Kita pencet map lagi, kayaknya kita perluas lagi deh. Mumpung masih sore ya. Mumpung masih sore, kalau udah malam kita pulang aja langsung. Ini sih ini banget sih apa namanya? Gunung banget gitu maksudnya. Enggak ada yang rata lah gitu maksudnya ya kan daratannya ini gunung-gunung gini ya. Males gua nanjaknya. Dan terus gua enggak pernah lari ya maksudnya. Enggak pakai speed gitu ya. Enggak begitu senang, suka nge-lag kalau lari. Bisik gua kentang. Oke, ini dia. Apa itu segitiga, teman-teman? Ntar dulu nih, ya kan? Segitiga apa gitu? Mencurigakan. Open. Oh, bisa dibuka. Wah, baca Inggris lagi ya. Apaan? It is some touch of the almond. Ah, baca sendiri dah. Nggak tahu lah artinya apaan. Oh, ada lagi mining lagi. Oyen, mining. Oyen, mana Oyen? Siap. Tuh, ayo. Pukul. Haya, gila wanit. Lagi, satu lagi. Haya. Oke, mantap. Ini ada penghuninya kan? Oh iya, itu ada. Halo. Halo, kalian mau mati? Sayonara. Sayonara. Aduh. Oke, mantap. Oyen, darahku. Oyen, no. Tolong Oyen. Oke, mantap. Kayaknya udah malam juga sih. Kita pulang deh. Ini apa sih? Ini nggak bisa dibuka. Jalan masih buka. Oh, jalan sih. Ini ada jalan ke atas ya. Apa sih itu ada tangganya? Bisa nggak ke atas? Bisa lagi ke atas. Nggak bisa. Nggak bisa naik ke atas. Udah malam. Waduh, itu apa? Wah, kagok sih satu lagi itu ya. Ini daerah mana? Oh, dari sini nih. Ya kan? Bisa ditandain nggak? Set, tandain. Oke, mantap. Nggak bisa. Tandain. Bisa nggak? Tandainnya gimana, teman-teman? Ya ampun. Hop, nggak bisa ditandain. Ya udahlah, ya kan? Kita pulang, teman-teman. Kita pencet B. Kita portal. Kemana saja, pintu kemana saja dibuat. Oke, mantap. Yuk, let's go. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di rumah tercinta kita. Kita bobo aja. Selamat pagi. Bagaimana cara lainnya kita dapatkan hari ini? Dan di mana kita? Ya ampun, ini kok berantakan sekali. Kayu-kayunya sayang. Mana sih kayu-kayunya? Kita mau kesayangan orangnya ya. Oke, kita sekarang bikin ini dulu deh. Ya kan, bikin ini buat bikin mining, yaitu batu, teman-teman ya. Buat bikin mining batunya. Bisa nggak kita mining batu?
masang ini aja gua, Pak. Apa namanya? Masang bikin-bikin aja. Ada enggak maksudnya ininya? Ampun dah. Ini habis. Ya, udah penuh. Udah penuh, saudara-saudara, tau. Cara bikin mining batunya gimana? Ntar dulu. Gua begitu orangnya. Cara bikin mining batu tadi itu craft. Nah, ini dia. Ini bisa. Yehey. Eh, ini blast furnace ya. Yang ini Astronaut Core. Ya ampun. Oh, ini dulu deh. Ini dulu kayaknya itu kan. Ini dulu. Ini di daerah sini deh. Ini deh. Supaya banyak itu bikinnya supaya banyak, teman-teman. Maksud saya tuh supaya bikin banyak satu gitu maksudnya. Dua aja kali ya. Dua aja kali ya. Masa tiga sih? Jangan ah, dua aja dulu. Nanti kan tiganya di sini nih. Tiganya di belah sini. Apa tiga kah? Udah dua. Dua aja. Iya, kebanyakan mikir. Nah, ini kita bikin Astun No Decor ya. Astun No Decor. Enggak ada no de, enggak belajar. Oke, mantap. Yuh, 50 batu. Buset, 50 batu. Ya kan, 50 batu teman-teman requestannya. Untung kita sudah punya banyak batu tadi mining batu ya kan. Oke, furnace-nya sudah dibikin. Biarkan dia bikin apa tuh tadi, kor ya ampun ya bawa kita orangnya lupaan. Oke, dan ini kayaknya sih harus bikin peti juga kali ya. Peti bukan sembarang peti, storage alias storage. Ini apa sih, ini yang kecil aja dah, kecil. Nah, satu dua. Nah, yang satu buat batu ya kan. Mana batu, please? Batu nih. Oke, di sini kita kasih nama batu. Batu-batuan ya. Dan sudah jadi tampaknya. Kita pencet aja dan kita perlu batu juga sih. Ya ampun, batu lagi. Lagi-lagi batu, ya ampun. Dan kita sekarang bikin yang craft. Yang ininya, ini udah bisa satu, dua biji ya. Dua biji bisa, teman-teman. Kita bikin langsung dua biji aja, karena ini kan tempat miner ya. Mining. Satu, dua. Bagaimanakah itu? Ya ampun, bulat-bulat seperti bola mata. Oke, mata siapa yang bulat? Ya ampun. Ini cuma dua biji. Ya ampun, cuma dua biji. Sekarang kita bikin petinya, teman-teman. Ini petinya atu aja ya, di tengah aja. Nah, seperti itu. Ini nantinya hasilnya buat si batu. Ya, di sini kita kasih nama batu lagi. Ya ampun, kebanyakan batu namanya. Ya ampun. Biarkan ya. Dan kita siapin ya orangnya. Apa namanya? Itunya loh. Iya, orang yang mau kerja di situ. Kita siapkan. Ini dia, summon. Kita sudah summoning jutsu, saudara-saudara. Ini dia anaknya. Oke, kita kasih nama di sini, yaitu si batu. Batu lah gitu. Iya, biasanya nggak ada yang ngasih nama ya, teman-teman, aneh deh. Kita kasih warna hitam ya. Ininya ada ininya nih, ada mining ya kan, pakai helm mining. Kita disuruh mining. Nah, ini dia mining, kemudian mainnya yang ini dulu, mining yang kedua aja, yang pertama maksud gua gitu kan. Kemudian masukin ke situ, ke hasilnya masukin ke batu situ ya. Kita mulai dan dia bakalan bekerja ya kalau sudah ada batunya nih. Tuh, ada beberapa second lagi ya, secondnya. Oke, mantap nih ya. Bikin yaitu mining ya, mining batu otomatis. Oke, bikin mining otomatis. Ya ampun.
Kayaknya sih butuh batu yang banyak juga sih supaya bisa apa lebih cepat gitu maksudnya ya kan. Oke ya teman-teman, sampai di sini aja dulu video kita kali ini. Yang suka dengan video ini mohon untuk subscribe, like dan komennya karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video game selanjutnya. So, bye bye. Dadah.